Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello welcome back to my online class in introduction to general linguistics in this section uh, i would like to share with you about the phonology so uh, last week we have already discussed about the phonetic and now on we will focus on the phonology it's quite similar uh, however there are some uh, distinctive uh topic may be a uh, distinctive uh, point between phonology and phonetics uh, especially in phoneme. kalau di pertemuan fonetik kita lebih banyak membahas bunyi bahasa uh, yang berkaitan dengan how it produced, uh, and then where the sound of speech occur it means the place of articulation and how we produce it because we want to discuss about the manner of articulation tapi kalau di dalam phonology kita masih bermain dengan objek yang sama kita masih bermain dengan bentuk-bentuk yang sama hanya saja ternyata di antara bunyi bahasa yang sudah kita bahas di dalam fonetik itu ada yang membawa makna yang sama dan ada yang membawa makna yang berbeda ketika dia berubah menjadi sebuah kata. Nah, ketika sudah concern ke dalam makna, itulah masuk dalam kajian phonology. And phonology we concern on phoneme. Phoneme ini adalah bentuknya uh, phone juga hanya saja konsernya dia dianggap sebagai distinctive sound of language. So this is a kind of uh, speech sounds yang uh, mensimbolkan atau merepresentasikan adanya makna di balik bunyi tersebut. Ketika suatu bunyi bahasa sudah mengacu kepada sesuatu makna yang sifatnya dia bisa membawa makna berbeda atau membawa makna yang sama pada suatu bahasa, maka dia masuk ke dalam kajian fonem. That's why we call it phoneme is a distinctive sound of language, and in this case, uh, I want to tell you that phoneme is divided into two types: segmental and suprasegmental phoneme. It means that segmental itu adalah bunyi-bunyi bahasa yang bisa disegmentasikan atau yang bisa dibagi-bagi uh, saat produksinya dia bisa uh, dipecah belah bentuknya, yang dikenal dengan vowel konsonan and diptong hanya saja ketika dia menjadi fonem vowels atau fonem vokal atau fonem konsonan berarti bunyi bunyi konsonan ini atau bunyi bunyi vokal ini memiliki makna dia sudah memiliki makna dalam bahasa tersebut bisa maknanya sama atau maknanya menjadi berbeda dalam suatu bahasa jadi itu tergantung dengan sikap bahasa masing-masing phoneme ini juga bisa dalam bentuk super segmental uh, Supersegmental itu adalah bunyi bahasa yang diproduksikan atau yang e, dihasilkan ketika bunyi-bunyi segmental diproduksi. Contohnya ketika aliran udara dari paru-paru menuju vocal cord, kemudian dia menyentuh e, gigi misalnya e, dental, kemudian dia menghasilkan bunyi konsonan teh. ketika dia membunyikan bunyi segmental konsonan tersebut ternyata di saat bersamaan kita juga memproduksi ada yang namanya tekanan ya kita gitu, stress atau intonation atau pitch atau tone nah itu disebut dengan super segmental ya jadi itu bedanya ada segmental ada super segmental kalau segmental itu kenal dia dengan dalam bentuk vokal konsonan ataupun diftong sedangkan kalau super segmental itu dalam bentuk intonation tekanan Tone atau nada itu yang berkaitan dengan super segmental. Jadi sifatnya tidak tidak sama dengan vokal, konsonan dan diftong ya. Bunyi segmental dan bunyi super segmental ini bisa membawa makna yang sama atau makna yang berbeda. Nah, ketika dia sudah pada kajian makna, itulah yang disebut dengan fonem. Kita ambil contoh lagi yang lain. Ternyata dalam bahasa Indonesia, misalnya bunyi vowel itu atau bunyi vokal itu ada yang membawa makna yang sama, ada yang membawa makna yang berbeda. Misalnya ada fonem A dengan fonem I. Itu berbeda dalam bahasa Indonesia. Bunyi A dan bunyi I itu maknanya berbeda. Ya kan? Buktinya apa? Ketika kamu meletakkan dia dalam sebuah kata yang hampir mirip, kemudian ada bunyi A dan I itu kalau diganti A-nya menjadi I pasti maknanya jadi berbeda. Contohnya sapa Sapa itu ada bunyi a, tapi ketika bunyi a yang bagian akhir kita ganti dengan bunyi i, menjadi sapi, itu maknanya berubah. Berarti dalam bahasa Indonesia, bunyi a dan bunyi i itu membawa makna yang berbeda. Berarti dia adalah fonem, fonem yang berbeda itu maksudnya dalam kajian fonem. Jadi, kita sudah fokusnya itu kepada makna. Sama juga dengan supersegmental fonem, berarti adanya intonasi, stress, atau pitch itu juga membawa makna yang berbeda dalam suatu bahasa Uniknya dalam bahasa Indonesia, tekanan atau stress, intonation, pitch, dan tone ini tidak membawa makna yang berbeda di dalam bahasa Indonesia Jadi kalau bahasa Indonesia lebih banyak segmental fonem kalau supersegmental fonemnya tidak terlalu membawa makna yang berbeda, tapi ada beberapa bahasa yang lain yang stress itu sangat penting. Contohnya dalam bahasa Inggris, kalau stressnya salah dalam bahasa Inggris bisa membawa makna yang berbeda. Berarti dalam bahasa Inggris supersegmental stressing itu adalah fonem dan itu bisa membawa makna yang berbeda. Itu dalam bahasa Inggris ada exist, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kebetulan stress itu tidak tidak membawa makna yang berbeda. Contohnya, kayak kata "makan", kita mau bilang "makan" atau "makan" itu sama aja. Itu tidak membawa makna yang berbeda. Sekali lagi, saya katakan, rules of segmental and supersegmental in phoneme ini tidak sama dalam suatu bahasa. Itu berbeda-beda, tergantung dengan sikap bahasanya. And okay, next slide, phonology. Uh, kita mungkin akan pertegas lagi Ketika di dalam fonetik kita membahas bentuk fisik dari sebuah bunyi bahasa Kita concern pada how it produced, the place of articulation, the manner of articulation However, in the phonology we tend to focus on the functional of the phone Atau fungsi dari bunyi bahasa Maka kita katakan dia phoneme Kita lebih concern kepada... A sound of language yang membawa makna itu yang disebut dengan phoneme. That's why in phonology, phoneme is called as distinctive feature of language. Kenapa? Karena dia membawa pembeda, dia membawa identitas di dalam dirinya. Kalau di dalam fonologi, setiap bunyi yang membawa identitas yang berbeda, membawa makna yang berbeda, maka dia adalah fonem yang berbeda. Tapi kalau dia tidak membawa makna yang berbeda, maka dia dianggap fonem yang sama. Another example, in Indonesian language we know a word sate. Sate itu ada bunyi atau speech sounds e di belakangnya. Sate, kalau kita bilang... E keras gitu ya Kemudian ada kata lagi karet E E-nya tidak e, Bukan E yang E Popot bukan yang E ya Tapi satu E Sate Satu lagi karet E Nah ini kalau disimbolkan E-nya seperti ini bedanya Bisa teman-teman lihat di dalam slide Yang ini yang sate Yang satu lagi karet E Nah Ternyata in Indonesian language dua bunyi ini mau satenya kita ganti menjadi sate seperti karet Dan karetnya kita ganti dengan bunyi yang karet, yang kayak gitu, itu nggak membawa makna yang berbeda Maka dalam bahasa Indonesia bunyi, dua bunyi ini yang pertama dengan yang kedua tidak membawakan perbedaan makna dalam bahasa Indonesia So dalam bahasa Indonesia mereka dikatakan sebagai fonem yang sama, hanya ada satu fonem berarti diantara dua kata ini. Oke, okay? nah tapi ada beberapa kata atau beberapa bunyi dalam bahasa yang lain bukan bahasa Indonesia mereka membawa makna yang berbeda. Contoh yang lain, in phonology, for example in English, the word on come from the sound "o" and "n". Kemudian the word "of" come from the sound "o" and "f" ya ada bunyi f di sini ada dua bunyi masing-masing dalam satu kata ini ada dua bunyi o n o f di sini ada kesamaan bunyi yang pertama sama-sama ada bunyi o oke berarti kita tidak bisa bandingkan lagi karena di sini bunyinya kebetulan sama yang tersisa ada bunyi n dan f di sini di dalam bahasa inggris kita meyakini coba diperhatikan kalau kita ganti bunyi n ini menjadi bunyi f berarti kata yang pertama dia tidak lagi berbunyi on tapi dia akan berubah menjadi off ya kan sama juga dengan kata yang kedua ketika bunyi off nya itu kita ganti dengan bunyi menjadi n maka dia menjadi on berarti di sini kehadiran bunyi ini sangat penting karena kalau dia diubah atau dia diganti dia akan berubah makna Makanya dalam bahasa Inggris bunyi n dan f ini dianggap sebagai dua fonem yang berbeda. Berarti mereka adalah dua buah bunyi yang berbeda. Pertama itu dari dari kajian fonetiknya, pertama mereka adalah dua bunyi yang berbeda. Yang kedua, dua bunyi yang berbeda ini membawa makna yang berbeda. Karena kalau ketika kita ganti dia, dia akan change the meaning of the word. Dia akan mengganti makna katanya. Berarti mereka adalah fonem, tidak lagi fon biasa atau bunyi biasa. These two sounds is two different fonem. Karena mereka membawa makna yang berbeda. In English, oke. Okay? How do we identification a fonem in a word? Kamu harus buat dulu perbandingan dua buah kata yang memiliki distribusi yang sama. Contohnya kita bandingkan We compare two words Suku dan suhu Ini distribusinya sama Terdiri dari uh, Empat bunyi Ada bunyi S, U, K, dan U Sama juga dengan yang kedua Hanya saja Di dalam bunyi yang hampir mirip ini Ada satu bunyi yang berbeda Yaitu distinctive meaningnya Jadi syaratnya Kamu compare two words Yang bentuknya hampir sama bunyinya tapi tersisa satu bunyi yang berbeda dan satu bunyi yang berbeda inilah yang akan kita bandingkan nah kata yang pertama suku kata kedua adalah suhu masing-masingnya terdiri dari tiga bunyi yang berbeda ada es ke dan u yang kedua ada s h dan u nah di sini kita bandingkan kalau s yang es itu tidak bisa dibandingkan karena dia ada sama u juga sama tinggal tersisa yang ke dan h nah Ketika kita bandingkan mereka, kalau kita ganti ternyata merubah makna, maka disitulah fonem itu muncul. Karena fonem sekali lagi adalah fonem ini adalah bunyi bahasa yang membawa makna, dan dia sebagai makna identitas makna pembeda ketika dia exist di dalam sebuah kata. Kalau kita ganti dia, maka makna kata itu akan berubah. Oke, okay? jadi itulah cara mengidentifikasi fonem dalam bentuk apa aja. Misalnya kita mau membandingkan kata, kita mau membandingkan bunyi a dan i. Kamu compare kata sapa dengan sapi. Jadi sudah sama bunyinya, sapnya sama-sama, sapa, sapi, sapnya udah sama, tinggal membandingkan bunyi fonem a dan i. Apakah dia fonem yang berbeda? Lihat aja, kalau diganti makna katanya berubah nggak? Si sapi kalau kita ganti i-nya itu menjadi a menjadi sapa, maknanya berbeda berarti mereka adalah dua bunyi yang berbeda makna so they are different phonemes oke okay, tapi kalau misalnya kita ganti uh, sate dengan sat, sate uh, apakah berbeda maknanya berarti tidak ada perubahan makna berarti dia fonemnya sama tidak ada makna yang berbeda berarti mereka bukanlah berbeda makna antara e dan e itu enggak ada bedanya dua dua nah ada bedanya enggak tiga tiga ada bedanya nggak kalau nggak ada perbedaan makna berarti mereka hanyalah fonem yang sama jadi tidak membawa perbedaan kan biasanya ada beberapa bahasa di tempat kita yang suka kalau habis bicara vokal itu membunyikan vokal ada bunyi e-e nya ya nah itu apakah dia fonem yang berbeda kalau dia tidak membawa makna yang berbeda berarti mereka bukanlah fonem yang berbeda oke okay. here To emphasize our topic, phoneme itu adalah distinctive feature. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia adalah uh, bunyi bahasa yang menunjukkan perbedaan uh, identitas dengan bunyi-bunyi yang lain dalam suatu bahasa. Karena dia membawa makna. Ini adalah cara untuk membuktikan uh, atau mengidentifikasi fonem, sama dengan yang tadi. Hanya saja, kalau yang ini distribusinya lebih luas. Kalau tadi kita ambil kata suku dengan suhu, sekarang katanya adalah lupa dengan rupa. Kalau tadi kita bandingkan bunyi yang di akhir, sekarang bunyi yang di depan, we compare two words yang bunyinya hampir sama, circumstance nya hampir sama, atau distribution nya hampir sama, at least there is only one distinctive feature left. Jadi harus ada tertinggal satu bunyi yang berbeda dan satu itulah yang akan kita compare. Pada kata lupa dan rupa, di sini distribusi yang hampir sama itu adalah upanya. Bunyi upa itu sudah sama. Berarti tinggal tersisa bunyi l dan r. Dalam bahasa Indonesia, bunyi l dan r ini adalah distinctive feature atau dia sebagai fitur pembeda karena mereka membawa makna yang berbeda. Kalau bunyi l pada kata lupa kita ganti dengan bunyi r, kata lupa itu berubah menjadi kata Rupa dan dalam bahasa Indonesia lupa dan rupa itu tidak sama. Dia different meaning, right? Karena mereka merupakan makna yang berbeda. Berarti bunyi l dan bunyi r dalam bahasa Indonesia berbeda makna. Berarti kalau dia sudah berbeda makna berarti dalam mereka sebagai fonem yang berbeda in Indonesian language. Apakah hak -hak sama sifat fonem ini di dalam uh, another language? No, tidak selalu sama. Jadi tidak bisa disamakan. Contohnya saja kayak fonem L dan R ini ternyata ada di bahasa lain yang bunyi L dan R itu maknanya sama. Jadi ketika bunyi L dan R itu exist di dalam sebuah kata yang hampir mirip seperti ini juga, ternyata maknanya itu tidak dibedakan karena mereka tidak punya fonem yang berbeda antara L dan R. Di dalam bahasa Indonesia, itu ber, berbeda. So, inilah cara uh, kita untuk mengidentifikasi fonem itu di mana, kenapa fonem itu mesti ada, karena di sini kita meyakini bahwa ternyata fonem itu adalah bunyi bahasa yang mana dia membawa makna pembeda. Itu bedanya kajian uh, atau pembelajaran fonologi dengan fonetik. Kalau sebelumnya kamu hanya membahas adanya bunyi /l/ dan /r/, kemudian the place of articulation dari bunyi /l/ dan /r/, kemudian manner of articulation dari bunyi /l/ dan /r/, kalau sekarang kita fokusnya adalah apakah bunyi /l/ dan /r/ itu membawa makna yang sama atau makna yang berbeda dalam suatu bahasa. Oke? Okay? Dan cara untuk mengidentifikasi dia sama atau berbeda, kamu harus melakukan minimal pairs. Jadi namanya adalah Uh, analysis of minimal pairs, yaitu kita menganalisis pasangan terkecil dari suatu uh, kata yang diperbandingkan. Jadi, kita harus cari pasangan, pasangan, tapi yang paling kecil yaitu satu pasang saja. Yang mana lingkungan yang lainnya sudah sama. Jadi, kalau udah sama, kita buang, kita tidak pertimbangkan lagi karena dia sudah sama. Kita tinggal membandingkan bunyi yang tersisa itu saja, yaitu satu pasang. Yaitu bunyi e er dan r. Er. Ini sama penerapannya pada kata yang tadi, pada kata suku dan suhu. Hanya saja, kalau kata suku dan suhu, kita membandingkan bunyi yang pada bagian akhir atau pada kata on dan off juga sama. Oke, okay? so I think that's all about today. About the phonology and the phoneme, I hope that you can understand what phoneme actually is and how we identify the occurrence of the phoneme and... The types of phoneme as stated before there are two types uh, segmental and supersegmental uh, phoneme and it uh, and both of them are different in each language ya yeah, jadi sifat-sifat uh, segmental dan super segmental phoneme itu dalam suatu bahasa tidak sama dengan bahasa yang lain ada bahasa yang memiliki supersegmental phoneme ada yang tidak seperti tadi yang saya katakan dalam bahasa Indonesia ternyata phoneme-phoneme phoneme segmental itu tidak Uh, tidak ada bahkan tidak uh, kalau untuk saat ini yang dari sumber yang saya pakai itu tidak ada. Tapi dalam bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, super segmental itu hadir dalam fonem mereka karena contohnya stressing, stressing atau tekanan itu sangat mempengaruhi makna khususnya bagi kata-kata yang bentuknya mirip. Oke, okay? jadi itu aja dari saya hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.